Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mama Fati dan Faki. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Di kesempatan video kali ini, Mama Fati seperti biasa mau share kegiatan masak-memasak. Dan kali ini ada yang berbeda ya, yang masak itu Ayah Fati. Kita di sini mau masak mie godok namanya. Lanjut, ini Ayah Fatih lagi ngulek bumbunya ya Bun. Bumbunya cuman bawang merah, bawang putih sama kemiri. Dan jangan lupa dikasih terasi sedikit aja. Kita ulek bumbunya sampai halus ya Bunda. Dan ini Ayah Fatih sedang potong-potong bakso. Kita pakai bakso jeruk ya Bun, karena ini rekomend banget dari bakso-bakso yang lain. Mungkin Bunda tahu ya, bakso jeruk rasanya lebih kerasa aja gitu dari daging sapinya. Lanjut, potong-potong daun bawang sama cabe. Nah, cabenya kita cuma pakai 3 biji aja ya Bun. Sebenarnya saya lebih suka pedas gitu, cuman karena Ayah Fatih agak lagi rawan banget asam lambungnya, jadi kita kurangin pedes-pedesnya ya. Di sini saya panaskan mentega, kalau nggak ada mentega bisa pakai minyak sayur ya Bun. Ayah Pati tuh paling seneng banget kalau masak-masak karena dia hobi masak. Lanjut, kita masak dulu telurnya ya Bun. Kita urak-arik telurnya terlebih dahulu sampai matang. Sesuai selera ya Bun. Ada juga yang telurnya dimasukkan langsung nanti saat mie sudah matang, tapi Pak suami lebih suka telurnya terlebih dahulu kita masak karena tidak bau amis katanya. Kita angkat telurnya sudah matang ya. Nah, kita mulai tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita aduk-aduk biar sampai matang. Di sini ada enggak nih kayak Ayah Fatih yang suka ngacak-ngacak dapur alias masak-memasak? Seneng banget masak karena dia hobinya memasak. Alhamdulillah, kalau pulang kerja pasti bawa resep dan dipraktekkan di rumah. Dan saya cuman makan doang alias nyicipin. Oke, kalau bumbunya sudah tercium wangi, sudah matang, kita bisa tambahkan air secukupnya ya. Kita tambahkan air. Kalau memang lebih suka kuahnya lebih banyak, boleh ditambahin sesuai selera ya Bunda. Kita masukkan baksonya ya Bun terlebih dahulu, karena baksonya biar lebih matang gitu kan. Setelah itu kita masukkan cabenya sesuai selera, kalau suka pedas bisa ditambahin ya Bunda. Kita aduk-aduk jika sudah mendidih. Nah, ini bumbu yang kita bisa masukkan ya Bun, seperti merica bubuk, kecap Inggris, minyak wijen, terus kaldu rasa jamur dan penyedap rasa Royco. Lanjut ya Bunda, jika air sudah mendidih, kita masukkan telurnya terlebih dahulu yang tadi kita sudah masak ya. Dan kita tambahkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Kita pakai api sedang aja ya Bunda. Nah, dan di sini kita mulai masukkan bumbu-bumbu yang tadi saya sudah spill ya Bun. Dan dikira-kira aja ya, ini lada bubuk, kita masukkan garam, dikira-kira aja ya secukupnya, nanti dites rasanya. Ini kaldu jamur ya.
Lanjut, kita masukkan penyedap rasa Royco. Dikira-kira aja ya, Bunda. Setelah itu, kita masukkan kecap Inggris. Sedikit aja, Bun, karena ini buat biar rasanya lebih enak gitu. Dan minyak wijen ya. Kalau saya sih lebih seneng biasa aja, tapi kalau suami itu pengennya rasanya lebih wow gitu kan, kayak di resto-resto gitu. Karena dia ya udahlah, karena dia seneng masak ya gimana lagi ya kan, saya ikutin aja. Apalagi saya cuman nyicipin dan berkomentar. Nah, setelah itu kita masukkan mie-nya ya, Bun. Kita aduk-aduk. Sebelumnya ini mie-nya sudah direbus terlebih dahulu ya, Bun. Sudah matang. Dan kita angkat ditiriskan. Nah, ini wow, enak banget, Bun. Pokoknya kalau Bunda nyoba masak dan bumbunya sesuai sama yang saya spill tadi, asli Bunda bakal ketagihan. Oke, nah lanjut kita masukkan ke dalam piring ya, Bunda. Ini sudah matang, sebelumnya sudah dicicipi dulu ya, Bun. Dites rasanya udah pas apa belum. Nah, ini kita dapat kira-kira 2 porsi ya, Bun. Oke, sudah matang, siap disajikan. Alhamdulillah, malam ini makan mie godong. Sebenarnya lebih enak lagi kalau ada sayuran ya, Bunda. Karena ini stok di kulkas sayurannya habis. Ya, seadanya aja. Oke, Bunda, selamat mencoba ya di rumah. Dan terima kasih yang selalu support channel YouTube Mama Fatih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan kira-kira mau dimasakin apa lagi nih sama ayahnya Fatih? Boleh ditulis di kolom komentar ya, Bun. Oke, terima kasih, Bunda. Assalamualaikum.